السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ke surat berapa kita sambung? Kat mana? Ya? 10. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kenyataan panas pada hari kiamat. Cerita tentang panah hari kiamat. Maka apabila terhimpunlah di padang mahsyar. Padang mahsyar maksudnya padang dihalau sekalian manusia dan berkumpul di situ. Segala yang mati-mati dulu dan kemudian. Dan hampirlah matahari dengan kepala mereka itu. Dan bersangatan panas di atas mereka itu. Wajib kita beriktiqat akan sebagai iktiqat yang putus, tak berganjak lagi, bahawasanya kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan berhimpun di padang mahsyar, keluar daripada kubur, berhimpun di padang mahsyar. Bangkit tu semua manusia. Neh? Cuma yang mula-mula bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia mati itu tak ada kubur ataupun ada kubur. Kubur-kubur ni alam dunia. Akhirat ni alam barzah, dia ada beza. Alam barzah tu alam akhirat. Yang kita tak boleh nak capai dengan panca indera. Tengok tak nampak, jamah tak boleh. Nak pergi tak sapat. Dengar pun tak boleh. Itu alam barzah. Dah kubur, kubur alam syahadah, alam dunia. Hak kita boleh pergi, boleh pergi kubur setahu eh. Apa benda kubur? Maidang. Maidang tak banyak nak pergi ziarah kubur. Itu kubur tu alam dunia tu nampak boleh. Boleh jamah, bonggok kubur, boleh hidu, bau kubur wangi ke, busuk ke. Nah, boleh tengok, boleh melangkah, boleh duduk, boleh jerit. Neh, boleh tidur kubur tu alam dunia. Tapi bila kita duduk situ, dia ada hubungan. Neh, sampai kepada alam barzah. Sebab tu kita nak pergi beri salam. Tepi patah, tepi patah, turun rahmat. Baca kubur, turun rahmat pula di kubur. Jadi bila turun rahmat, dapat tumpang rahmat tersebut oleh segala mayat yang sampai bacaan Al-Quran kita itu. Tak sekodoh mana sampai. Kemudian
hampirlah matahari dengan kepala mereka itu dan bersangatan panas di atas mereka itu. Matahari dekat dengan kita pada padang mahsyar nanti. Sekarang ni jauh. Ne? Berjuta-juta batu. Pakar sains dia kata 93 juta batu. Jauh. Sebatu ni 6,000 lakoh tak? 6,000 lakoh. Jakoh 6,000 kali apa sebatu? Nah, sebatu kapur laut. Nah, 6,000 lakoh siapa kapur laut? Neh? 93 juta batu tak tahulah. Jadi hari kiamat ni, matahari dengan kepala kita, kita duduk sini ni, dah buluh ni, matahari kapur laut. Nabi sebut di dalam suatu hadis, yudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin au kama qala, didekatkan matahari di padang mahsyar hari kiamat kekgi sekadar sebatu saja. Sebatu. Oh, panas ha? Sebatu. Nah, sekarang 93 juta batu. Panas dah kita, duduk lah rumah panas dah. Nah, ada kipas panas juga. Nah. Duduk lah rumah panas dah. Luar panas lagi ya, duduk tengah panas panas. Neh, ha, duduk tengah panas memang panas. Pasal apa? Pasal matahari ni 93 juta batu lagi daripada kita. Matahari ni Tuhan buat bola api. Nak, bola api. Jadi kalau berjuta-juta batu kita panas dah, mau bayang lah, kalau sebatu. Neh, hari kiamat lagi sebatu. Nak, kita duduklah rumah panas dah, buang baju ni. Tinggal ke kain pelekat saja. Nak bawa buang baju panas. Nak duduk di rumah dah. Neh, ha, nak uka kipah, api mah. Neh, naik tarikh. Nak, ha. Rumah orang sokong, tukang sokong mahal api. Naik ke? Naik juga. Ha, naik ke wadah sokong. Tak. Ha, maknanya bak apalah yang pilih perkara yang memberi kesusahan pada kita. Tak. Betul-betul susah. Tahu dah memberi susah, pilih juga. Bila pilih juga mana kita tak berakal. Tak pandai nak reti guna akal. Tak pandai nak reti guna akal ni panggil ghairu mumayyiz, tak pandai membeza. Orang nak sia setengah seliter. Nah, kalau pun belakang boleh meretas Malaysia, sia setengah je. Tak dibenarkan oleh pakar-pakar petroleum lebih rendah pada sia setengah lagi Malaysia boleh jual kepada rakyat. Kerana minyak Malaysia ni jual kepada dunia dengan harga yang berlipat kali ganda. Kita jual cara utung lagu tu. Negara lain, Venezuela, tak dia minyak hak dia gali tu dia pakai jual ke rakyat, jual selalu 21 sen ni seliter. Nampak? Mana isi 10 hiyar lagi jauh lah kita. Tak? Kalau duduk Venezuela, nah, tu minyak dia, dia gali proses jual ke rakyat harga yang sama. Kita sepatutnya 10 sen boleh, pasal kita gali minyak di bumi Malaysia ni. Kita jual minyak tu untuk buat kapal terbang, minyak kapal terbang, minyak helikopter, kerana terlampau molek dan harga memang terlampau mahal. Mana bila jual terlampau mahal, kita beli minyak murah daripada Kuwait, daripada Saudi untuk guna dalam negeri, minyak yang harganya murah. Mana kita kaya, kaya berlipat kali ganda. Tang RM2.7 seliter terletang habis. Tak? Haa. Itu kata bukan masalah politik ni, kita kena ambil berat. Tak ambil berat, Nabi tak mengaku umat. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum, barang siapa yang tidak ada ambil cara langsung tentang malapetaka kesusahan yang menimpa orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Kena ambil fikir kau. Nah, ha. Sematu matahari. Dah lagu mana? Dah Nabi-Nabi? Sebatu kau ah, sebatu kau ah, Nabi-Nabi, wali-wali, orang mati syahid. Dah sama panah. Eh, tak lah. Tuhan boleh buat orang ni panah, orang ni tak panah, orang ni panah, orang ni tak panah. Dah matahari sama kan? Betul dah, yang memanahkan bukan matahari, sabab matahari. Yang mengeringkan baju Allah Ta'ala. Bukan matahari. Kalau matahari mengeringkan baju, kalau dah kita jemur malam, tak kering. Nak?
Dia mula rumah tak kering. Dan Allah Ta'ala yang memberi kepanasan dengan sabab matahari. Dalilnya, nah, kita tengok atas dunia. Nah, kalau duduk bawah matahari, Allah buat boleh buat duduk bawah matahari, maknanya tak sakit kepala, tak panas, tak apa. Mekah tak ada. Nah, walaupun kita duduk tengah panas. Orang duduk tawaf kan, pukul 1 tengah hari. Cik pukul 1 tengah hari tu kita jirik atas ming lima kita tengah panas. Netuk kaki. Tapi di tanah haram tak panas. Nah, kita berasa panas matahari, kepala tak pening. Nah, kepala tak anyuk. Kita lain ni 3 minit duduk dengan mana. Tak. Jadi anyuk kepala-kepala. Pasal apa? Matahari sama ke? Dah Tuhan tak nak beri berkat bumi Mekah. Nampak? Kata mubarakah. Negeri Mekah yang diberkatkan. Nah, jadi tak panas. Nah, dan yang panas suhu. Nah. Tuhan boleh buat matahari atas kepala sejuk pula boleh. Dalik, no? Kamera helm. Nah, matahari tak kepala kau. Pukul 1:30 dah mana akan baju sejuk. Nah, akan baju sejuk, akan tokeng kalau tangan. Nah, tu dak genting helm ni. Nah, dak Switzerland lagi. 2008. Pang. Tengah hari pun duduk matahari tak kepala pakai stocking. Pakai baju kok. Cerita pakai baju kok, pakai stocking, pakai baju dua lapis, duduk atas makan atas tu. Nak jeng otak. Panas lah. Gula tu tengah hari. Jadi hampir matahari dengan kepala mereka itu dan bersangatan panah atas mereka itu. Maka keluarlah satu tekok daripada neraka seperti bayang. Kemudian menyeru oleh yang menyeru, hai segala makhluk, pergilah kamu kepada zil, bayang tu. Pergilah kamu kepada zil, kepada bayang atau teduh, hidup kat teduh. Maka pergilah mereka itu manusia, padahal mereka itu tiga puak. Pertama segala mukmin, kedua segala munafik, ketiga segala kafir. Maka apabila jadilah mereka itu kepada zil, kepada bayangan itu, jadilah zil itu tiga bahagi. Satunya panas, keduanya asap, ketiganya nur. Jadi bayang hak tepat teduh tadi jadi tiga bahagi pula. Teduhan yang pertama panas, teduhan yang kedua keluar asap kelung, teduhan yang ketiga bercahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, in taliku ila zillin zi salasi syu'ab. Artinya pergilah kamu kepada zilin, kepada bayang yang mempunyai tiga cabang. Tiga cabang. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Pergi kamu sekalian manusia, ila zilin zi salasi syu'ab, kepada bayang itu yang ada tiga cabang. Dan zil bayang panas itu berdiri ia di atas kepala segala munafik. Dia duduk kat teduh tu jadi panas. Nah, duduk kat teduh jadi panas. Pelik Tuhan buat. Kerana mereka itu memelihara daripada panas di dalam dunia. Dan zil asap itu berdiri ia di atas kepala segala kafir. Kerana mereka itu ada dalam dunia di dalam nur, di dalam terang, dan pada akhirat di dalam kelam. Dan zil nur cahaya itu berdiri ia di atas kepala segala mukmin. Kerana mereka itu di atas dunia di dalam kelam gelap, dan pada di akhirat di dalam nur. Jadi kenalah kita apakah maksud firman Allah Ta'ala. Ya, maknanya hendaklah kamu pergi kepada bayang yang mempunyai tiga cabang, iaitu cabang satu bayang untuk teduh orang kafir, satu bayang untuk orang munafik, dan satu bayang untuk orang-orang yang beriman. La dhalilin wala yughni minal lahab, tiada teduh, tiada terkaya daripada nyala api neraka bagi orang yang mustahak dengan dia. Maknanya kalau musuh Allah duduk kat teduh pun jadi panah, kalau wali Allah duduk kat panah menjadi teduh. Segala-galanya mengikut perintah Allah. Api ikut perintah Allah. Kalau Tuhan nak, tak usah kata matahari yang jauh,
duduk dalam api jadi sejuk dengan izin Allah. Sebab tu semua yang menjalankan Allah. Api tu Tuhan beritahu. Kerajaan Malaysia dari kontrol api. Nak panggillah siapa sekali yang hebat dalam Malaysia ni, yang besar kali kuasa. Suruh dia pergi kat api, dia kata, hey, api, muh relax tu, jangan panas boleh seminggu. Aku nak olor tangan ni. Faham? Lagi lah kata ke api. Nak tunjukkan siapa sebenar yang berkuasa. Nabi Ibrahim apabila dihukum bakar oleh Tan Sri Namrud. Nah, kerana Nabi Ibrahim dia katak berala. Nah, kena hukum bakar dalam api, ya? Cerita tu kan. Siapa dia yang awak sejuk api? Nabi Ibrahim. Malaikat. Nah, Allah Ta'ala. Dia nak jadi panah-panah, kita masuk, masuklah makanan. Kalau dia nak jadi sejuk-sejuk api, boleh joget dalam api. Ketika maknanya Nabi Ibrahim ni ayuh dia jual berala. Pasal garik, pasal malam jual berala. Ayuh dia buat berala, tukang-tukang-tukang-tukang-tukang, buat camel-camel-camel, cak apa semua. Nah, ubuh cak maniang, ubuh marilik, ubuh apa. Nah, ubuh renda jual. Jual di pasal-pasal malam. Nabi Ibrahim kata, dadilah ayuh. Berala ni ayuh sesak. Nah, Tuhan tu Tuhan yang satu. Nak marah ayuh dia. Marah. Anak kata ayah sesak. Kita boleh kata ayah kita sesak kalau ayah kita sesak sungguh. Tapi tujuan nak kembalikan dia kepada hidayah. Nampak? Ha. Larang tak dengar, larang tak dengar. Ni hambak pula. Nabi Ibrahim. Nak? Ha, main hambak. Hambak. So, duduk dengan aku lah. Ha? Dah lah. Jadi anak aku. Tak dengan aku anak. Nak? Ha. Jadi pendek ceritanya, Nabi Ibrahim satu hari tu dia lalu kut berala, dia tengok orang tak ada. Sekali orang jaga ramai. Pasal malam tu Namrud, dana menteri-menteri dia, rakyat-rakyat jelata semua pergi duk tengok citra warna. Faham? Main dah dalam negeri Namrud. Soka sangatlah. Nak dengar tembok bunga api apa semua. Ha, sedap dah Nabi Ibrahim kata, ha, boleh keluar malam ni. Ha, boleh masuk tengok kali. Dia tengok hak ayah dia saja. Hak ayah dia cek-cek je rasa minggu orang kapung. Nak. Ha. Main jual tu hang, boleh jual tu hang. Cetek arek tu hang. Duduk atas pasal minggu. Nak. Ha. Dia kata boleh kuah lah ni. Dia masuk dalam rumah berhala Namrud. Oh, besar-besar. Nah, dia kata habis dengan kapok. Lepuk, 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 lepuk. Dia kata suti, dia kata, rana ramak. Rana ramak, rana ramak, kong. Panggil manja kong, tak baik kong. Rana tak lawan sikit, lepuk pergi suti. Dan mung rana, kapok pergi suti. Acul buh habis. Tinggal hak besar sekali. Hak Namrud sayang sekali, ya, hak besar. Dia buh kapok di tangan. Memang besar sungguh. Kalau kita tengok di Jordan, di Mesir, di apa mana, di Iraq, tinggalan daripada orang-orang kafir zaman dulu, berala-berala ni besar-besar. Nak besar-besar. Jadi dia pun balik. Bila balik keluar, masa tubik tu ada orang nampak. Neh, ada seorang dak gi kat citra warna. Nampak. Jadi bila esok coh bo, maknanya berala kena katok ngamuk Tan Sri Namrud. Natah mana pula ni punya kerja ni, begini-begini berlebih, hanya suruh askar cari. Laklah hak kata dak gi tengok orang main joget ni, dia kata nampak macam Ibrahim. Nitah tubik kot ni. Ha, hak ayuh dia jual berala. Ha, panggil. Akhirnya jatuh hukum. Berlawan bujoh lu. Bujoh kalah takat lu. Ha, dia macam le ni. Bujur kalah takak. Patut dah kalah bebas lah. Dah kalah. Kalah dah pemerintah igat buluk. Neh. Jatuh hukuman mati bakar. Daripada ni lah maknanya sunat bunuh cicak. Kerana segala cicak nak turun belaka pakak tiup api. Namrud suruh cari api, kayu api saja. Nak segala rakyat jelata dan dibakar saja selama 7 hari sebelum Nabi Ibrahim masuk dalam. Sebelum seksa nak hukum ni. 7 hari.
7 hari itulah katanya Imam Al-Qurtubi segala cicak mari ni. Nampak? Mari tiup belaka, tiup nak suruh kau panah, kau derah. Ibnu Kasir sebut dalam kitab sirah beliau. Nak tiup pakak tiup. Jadi sunat bunuh cicak. Karung tak tiup, karung. Ah tak sunat bunuh karung. Karung baik. Neh. Ah karung ni natang baik. Nak. Ah tak ada ah baik karung ni tak cari orang. Nak. Ah kita duk cari ke dia. Nak. Ah jangan cek-cek tengok karung stik. Padahal bukan boleh makan karung. Nyanya dia celobeh kepala dia. Stik karung. Dia besar-besar ni tak stik dah karung. Tapi kalau kecing, air kecing dia masuk dalam lubang karung. Ada orang dia beti kecing. Beti kecing, ceng. Tak apalah dah larok. Dia tengok ada lubang. Dia kira masuk air kecing dalam lubang. Dia ada spedo tu, ceng masuk. Mana ada? Pak penuh rumbu banglo kawan tu. Kawan tu habis anak beranak cari rumah lain. Faham? Kalau air hujan tak apa. Nah ayam mutlak neh ha hok ni majal terus rumah dia ha jadi cicak segala jenis cicak turun belaka cicak ekor cabang nah cicak boleh tukar kala cicak boleh cabut ekor cicak hok dalam rumah cicak utang cicak tanah macam-macam jenis cicak cicak hadari pun mari belaka nah maka Nabi kata sunat bunuh cicak neh ha sunat kalau kita katok sekali cicak mampu selalu 100 fadilat. Nak. Dua kali katok baru mampu 70 fadilat. Imam Tirmizi sebut dalam kitab beliau. Nak hadis ni. Eh? Tiga kali katok baru mampu 50 fadilat. Lepas tu kau sikit, kau sikit, kau sikit. Nah. Ha. Jadi Jibril beritahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memasuk dalam api sambil bimbang. Mu yakin kepada Allah dan membaca ayat ni. Nabi Ibrahim baca, wahai api jadilah kamu sejuk. Nampak? Ha. And then Jibril baca, wahai ni ana, mu berdoa kepada Allah, mu bertawakal kepada Allah. Nak, tak usah bimbang. Maka Jibril pun berkata, wahai api jadilah kau sejuk dan selamat atas Nabi Ibrahim. Nak. Ha. Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim, wahai api, mujadilah sejuk, jadi sejuk dan selamat atas Nabi Ibrahim. Ha, bila masuk dalam sorok Tan Sri Namrud, loli mati dah ni, tak ting, tak ting, bereh, mati dah, mati dah. Nah, dada tubik cengok. Nilai tubik kot dalam api yang begitu besar. Nah, Allah bayang. Tu Nabi Ibrahim, dah kita ni dah tahulah. Nah, ha. Terus semayang tak mau semayang, orang duduk garis isa, duduk dalam sejik surah, duduk dengar madrasah pondok, dia duduk tunggu ngapi bodoh. Nah. 2-3 hari lepas ustaz cakap dalam radio dalam TV. Kita tidak perlu bimbang. Kerajaan menaikkan harga minyak. Kita hadapi situasi ini dengan kembali kepada ajaran Islam. Lagu mana? Islam kan mengajar kita berjimat cermat. Jadi bila harga minyak naik, kita berjimat cermat. Bila berjimat cermat, tidak ada apa satu benda pun yang patut kita jadi masalah. Oh, sedap kamu. Mu hanya pesan kepada anak-anak, ayah mu dah pesan. Nak? Ha? Ha, ayah dah pesan, patut pesan. Lah. Dah ayah mabuk, sok mau berjudi, dah balik dah makanan ke anak. Tebuk pula celeng anak, bahan kayuh. Faham tak? Dada nasihatkan anaknya kena bersabar, Islam suruh bersabar. Dak ayah dak pesan sikit ustaz. Ayah dak ayah ha. Ha gitulah. Neh suruh jimat cermat, semalang tembok bunga api sejam paling lama dalam sejarah. Nak 40 minit rekod tembok bunga api negara Brunei Darussalam memakan lebih daripada 1.5 juta dah 40 minit. Semalang sejam tembok. Nak ganas lagi. Kerana maknanya nak kembali pada ajaran Islam, mula berjimat cermat, maka tembok bunga api. Nak, cerdik ke bodoh? Bukan, dibasmi bodoh dan jahat. Nak, duit yang dibakar semalam, duit kita. Duit rakyat, bukan duit parti-parti tertentu. Bukan duit korporat, bukan. Duit kerajaan. Nak, atas nama nak menarik pelancong.
Ada dua orang pelancong saja yang kelihatan daripada pagi sampai pada waktu malam. Dua orang saja. Yang seorang tu tak tahu orang putih mana. Nak, tua ngatuk dah. Yang seorang lagi mulasannya ingat orang putih. Rupanya kenang. Orang putih, bukan orang putih. Tak? Jadi kalau mari 50 ribu orang pelancong boleh tahan kira. Nak? Maknanya ada juga matlamat lah tak. Bakar saja-saja. Inilah dikatakan budaya syaitan. Nak? Budaya syaitan. Ikhwanu syayatin. Anak-beranak iblis. Neh, kalau membazir duit orang tanpa kita halal, guna duit rakyat, maka dia panggil anak-beranak syaitan. Tuhan kata, ikhwanu syayatin, anak-beranak syaitan. Nak? Rakyat pula hak bodoh ni, bila tembok, tepuk tangan ramai-ramai. Di Padang Syah Bandar, yeay, tembok. Mana orang bakar piti kita tu, kita tepuk tangan. Kalau kambing, kita pergi alih meh dia, garang dia tengah minum, dia segok capuk. Kalau kambing, hak dak rajin sekolah. Tapi manusia yang bernama umat Terengganu ni, bila orang dah dalam mana ambil harga minyak begitu mahal, duduk dalam keadaan tertekan dah, lepas tu pergi bakar pula duit kita sendiri, bukan duit dia, duit kita, kita pakat sorok, maka kita 14 kali ganda bodoh daripada kambing. Betul tak? Dah orang bakar piti kita? Orang ambil piti kita, piti kita tu patut duit kita, beli makanan anak-anak kita, beki jalan raya kita. Lepas tu pergi bakar, kita sorok, yeay, bodoh tu. Nampak? Bodoh daripada kambing. Dah kambing je tengah makan, kita buat lari je tengok. Daun naka tu, kita je pergi ambil je tengah makan. Capok kita, semak celah go. Mana dia kata, natang ni aku tengah makan, pergi ambil. Nah, ni mana bodoh dia kambing ni. Nah, tapi tak ada apa kok. Nah, pasal apa tak ada apa? Pasal bodoh dia kambing, nak jadi apa kau ni? Jadi kalau Tuhan kehendak sejuk api, kalau Tuhan kehendak menjadi panah, pendeknya pada hari inilah sangat kita berhajat kepada berteduh, kerana sangat-sangat panas yang tidak dibanding-banding Allahu Rabbi dan tidak tertanggung. Inilah masa yang paling panas. Dalam dunia boleh buka kipas, boleh buka ketikat, boleh buka pintu, boleh mengadap angin, boleh buat ekong. Nah, akhirat ekon dia amalan kita di dalam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni Nabi kata ialah tempat kita bercucuk tanam yang buahnya kita petik setelah kita mati. Akhirat dapat kita petik buah dah. Maknanya hasilnya di akhirat. Bila bermula akhirat? Bila kita mati. Sebab tu nikmat yang pertama akan kita kecapi bila kita menghembuskan nafas yang terakhir, iaitu nikmat alam barzah. Nah, alam barzah sebahagian daripada alam kiamat dah. Nah, gelaklah di dalam dunia, tak mesti gelak di akhirat. Kalau kita gelak rumah, tapi hati gelak dalam dunia, akhirat gelak. Tak gelak apa-apa, tak jumpa pintu masjid, tak jumpa pintu surau, nampak kat orang main. Pukul 12 tengah malam semalam, lepas tembok bunga api, kita pergi tengok, pergi redah dalam lautan manusia. Nah, lalu kot Syah Bandar, lalu kot Bangunan Amara, lalu kot Tanjung, lalu kot Tersimpah. Allah, ribu awet. Hak tengah berunding, hak tengah kira, hak tengah terik tangan, hak ajak masuklah kereta, hak gendong tu, lepas turun semula, hak kejar masuklah lokal macam-macam mesin. Nah, ini sungguh. Hak pakai seluar sepi, hak tali alu, hak tali coli neleh kot tepi. Hak jalan kaki elu balik, hak baru nak tubik, hak pegang anak, hak piping anak, mak sama naik dengan anak, anak lo panjang, mak lo pendek. Ada juga anak pakai baju kurung, mak perut sepai tubik luar. Faham? Allahu Rabbi, tak tahu hak mana, hak banyak mana pasangan berzina, tak tahu semalam. Nak? Pukul 3 tak selesai lagi. Masing-masing penuh di belakang Padang Syah Bandar, di Beteng, dalam Taman Bunga, depan Istana Maziah, Padang Batu Buruk, Taman Batu Buruk, Padang Suku biar jalan, Taman Dalam tu. Main gelosor pukul 2.45, main gelosor awet. Berderu derang kali, tua nak mampuh main gelosor. 2.45 pagi. Tengok. Dah pakai yang seluar seming-seming lagi. Yang pakai skirt, seluar puing. Nak,
Aku pula di marpik. Rata ni macam gerata berozah. Faham tak? Tekak ni berganda-ganda pula. Takkan boleh hak puan budak puan gitu di nak pergi ajar 40 lah kak. Jarang kita jumpa. Nak boleh bawa awet gitu bola kereta hak datang 4 ekor, 3 ekor. Wira ada, kaci ada, biba ada. Baikkan wah dia akut juga. Faham tak? Bawa ambil peluang tu lah. Yahudi cara nak hancurkan agama Islam, hancurkan umat Islam. Cara nak hancurkan umat Islam, hancurkan akhlak muda-mudi Islam. Faham? Ha. Cara nak hancurkan muda-mudi Islam, datangkan hiburan sebanyak-banyaknya. Nak, mati banyak hiburan. Bila hiburan lagu tu ada konsert joget lagu tu, maka anak-anak tu bik jatam tina. Bila jatam tina akan berlakulah kenal mengenal. Nak, tegur menegur, cuik mencuik, macam-macam peseng. Kemudian masing-masing berjalan bertemu, maka tangan menjamuh, kaki melangkah, kemaluan pun menyudahkan kerja. Tu kan? Bila terjadi zina, maka porak-poranda keturunan. Keluarga akan berbaloh, malu di dalam masyarakat. Mu kata kaku, aku kata kemu. Nak, maka hancur lebur agama Islam. Tak sedar. Dalam orang duduk, cekek tekok naik minyak, ayak ganung joget habis tem malam. Nampak? Bodoh daripada mendatang-mendatang ni. Nah, ayang nak kena semelih dah. Duduk dalam jok dah. 3-40 ekor sejok. Tunggu masa setengah jam ni semelih ha. Dan lagi berjatang. Duduk dalam tu mulai-mulai ada. Kiong. Ni kosek lagi hot tina. Ni yang katanya bergalak lagi. Ni teranung gini. Nah, orang semelih dah 2-7 dah seliter bawah. Joget pula. Tembok bunga api orang bakar piti kita bukan sikit, sejuta lebih. Tapi menalau suka. Order dia kambing tu. Malah kata. Nak. Tapi nak lama kata kena kata. Dah. Boleh ustaz kata je. Tak apa. Kita balik pada Islam bini mak cermat. Bang duk main gitu. Nak. Tak marah kau naik minyak. Sepatutnya pemerintah lah kena fikir. Nak. Perkara seperti ini memberi beban kepada rakyat. Nak. Sedangkan pemerintah. Nak menghabiskan wang, membazir, membabi buta projek-projek yang tidak menguntungkan rakyat. Kapal layar lah, lomba tu, lomba ni, macam-macam peseng. Nak, dodo duduk bakik maknanya subsidi tak dok, subsidi kurang. Kita terpaksa berjimat, kena naik harga minyak. Nak, kena sebut gitu, ustaz tak sebut. Tak sebut sikit. Nah, sebut hal rakyat. Jimat cermat, makan kena sikit. Nak, dan tidak tertanggung maka dalam kita pisah. Pisah ni kita usaha learning. Beri termasuk kita di dalam 7 bangsa yang dapat berteduh mereka itu di bawah zil bayang arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hari kiamat boleh teduh 7 golongan. Lain daripada tu amalan kita. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dia tengok seorang laki-laki dia buat pasar atas kubur mak dia. Mak dia mati, dia buat pasal. Dia buat pasal, dia buat atak comel. Dia kata, bapa yang membuat atak gini kubur makmu? Neh? Jawab laki-laki tu, aku nak suruh dia teduh daripada panas matahari. Sayyidina Umar kata, yang meneduhkan dia daripada panas, hanyalah amalan dia. Nak, amalan itu. Sebab tu kita kena beramal dia ni. Bukan mati lagi, tunggu anak-anak tolong beramal. Kalau anak-anak tolong beramal, insya-Allah. Tak, siapa dengan izin Allah. Tapi kita kena pasti hak kita dulu. Neh. Innama yazilluhu amaluhu. Hanya sahaja yang akan meneduhkan mayat ibu kamu ini adalah amalannya ketika hidup. Nah. Amal mana? Amal soleh. Amal tak soleh tak jadi apa? Dia jeruk tekak kita. Nah, amal menipu orang. Nah, dia tak boleh tu. Dan bacalah sabda Nabi SAW, 7 bangsa menteduh akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada zil, pada bayang arasy, pada hari yang tidak ada zil lain daripada zilnya. Nabi kata dalam hadis yang selalu kita dengar, sab'atun, 7 golongan mereka ini akan duduk di bawah teduhan arasy.
pada hari yang tidak ada lagi teduhan melainkan daripada teduhan Arasy. Arasy ini satu makhluk macam bumi dan langit dan planet juga. Bumi ni makhluk ni. Makhluk-makhluk ni ma khuliqa. Benda yang kena cipta. Makhluk lah. Makhluk tak mesti bernyawa. Nah, ada makhluk yang tidak bernyawa. Nah, macam kata kotak ni, ini makhluk tapi tak bernyawa. Motosikal makhluk tidak bernyawa. Ada makhluk yang bernyawa. Nah, bab jangan kita faham bila makhluk dia bernyawa tak. Makhluk maknanya ma khuliqa, perkara benda yang Allah cipta dia. Nah. Dia panggil makhluk lah. Nah, sebab tu Nabi larang gantung gambar makhluk bernyawa. Nak lukis gambar makhluk bernyawa atas casa nak cari makan, nak tunjuk pandai tak boleh. Kalau atas dasar pelajaran tak apa, buat gambar orang, gambar apa, pasal dia benda bernyawa. Nak jadi arah ni makhluk sebagaimana planet, sebagaimana matahari, sebagaimana bumi, sebagaimana kursi, sebagaimana langit. Cuma bezanya arah ini yang paling besar. Yang paling besar. Nampak? Makhluk Allah paling besar arah. Bumi ni tak banding dengan langit, besar dah langit. Bumi ni satu daripada planet yang duduk mengelilingi matahari. Allah jadikan matahari ni berbilion-bilion. Yang kita lihat pada malam hari macam bintang berkelip-kelip. Hak sutir bintang tu ada planet pula keliling dia. Tapi ini kerana terlampau jauh matahari tu nampak macam bintang. Maka kita panggil kawakib, matahari. Nak bintang-bintang. Yang bila kita pergi dekat, oh matahari rupanya. Matahari itulah bintang. Nak. Arah ni besar daripada langit. Bumi ni nak banding dengan langit, Allahu Rabbi. Besarlah langit. Nak, bumi ni tak jauh mana. Kalau kita keliling 20 jam naik kapal terbang, habis sekeliling 20 jam. Nak. Kalau naik kereta lama ah, pergi 2 tahun maknanya lah naik kereta. Dah. Kalau dia naik kapal terbang hok laju dah. Nak macam orang pergi ke Mekah tu. Nah, hok pergi ke Mekah tu 1000 km sejam meter. Dia terbang 35,000 kaki nak. 1000 km sejam meter dia. Laju. Metah anda kat 70 dah naik 70, 45, 60. Nah, kalau terbang lah Tuhan cipta laju sekali jet tu. Nah, kalau pergi Kuala Lumpur sejam tak? Sejam Kuala Lumpur berapa tambang tu? 150. Nah, nah, 150. Pasal apa? Pasal dia laju. Bah 30 ni nak naik pula ni. Pasal minyak naik. Dah. Mula-mula dia naik minyak, waktu dia kata gini. Jangan siapa-siapa pandai menaikkan harga tiket, barang dan sebagainya. Ha, memang dia buat kerah dulu, lama-lama dia elok naik. Gitu sama. Lama-lama pakat naik belaka, nyak naik belaka. Tak. Lepas tu apa nak ingat. Dah. Ha, 2010 naik pula. Oh ngamuk pula kita. Wah. Nyak pula. Masuk 2011. Neh, 2012 tu pakat bagi atak pula. Bagi atak, bagi limusina, bagi mata kapok. Faham? 2012 pilihan raya. Menang pula. Pemenang naik pula. 18 ya cerita. Ha, baru mu tahu. Nak? Barulah gerok kita. Neh, negara pengeluar minyak yang paling banyak membuat zalim kepada rakyat. Nak? Mahal lah kapal terbang pasal laju 150, naik bas 30 ya. Nak, kalau pergi sendiri 50 ya. Naik Wira, ini tak boleh dah. 80 Wira. Nak, 150 pun murah lah. Ada lagi satu kenderaan yang paling mahal di dalam alam ini. Nak, neh, yang paling mahal. Tahu tak? Kenapa? Beca. Beca je kalau kita pergi Kuala Lumpur, beribu. Mahal. Kedah buluh pasal dah bayar 20 ya ambil. Nak. Ngecang 180 dah. Ha. Dah Kuala Lumpur pergi 3,500. 4 bulan pun sampai. Ha. Nak. Ha, dia mahal kali. Ha.
Satunya raja yang adil, pemerintah yang adil. Tak kira raja tu dia sultan ke, dia raja ke, dia presiden ke, gubernur ke, menteri besar ke, tak kira nama benda. Nah, khalifah ke, dia adil. Maka dia dapat berteduh, Nabi kata. Sebab tu disebut raja dulu. Sebab raja ni mustahak. Raja ni bagus, raja ni molek. Pemerintah ni penting daripada rakyat. Sebab apa sebut dia dulu? Sebab kalau dia adil, ramai orang senang. Kalau dia zalim, ramai orang susah. Tapi kalau rakyat seorang zalim, tak ramai yang susah. Dua tiga orang anak dia je susah. Nah, kalau dia adil, tak semua orang rasa kesenangan. Nah, dia adil, dia dengan anak-anak dia adil. Tapi kalau raja pemerintah itu adil, maka senang ramai. Nah, pemerintah adil ni mana dia ni kalau dia kena rakyat kena bayar, dia bayar tak benda tu. Dia panggil pemerintah yang adil. Nak kena zalim kalau rakyat benda tu kena bayar, dia guna tak kena bayar. Ha, tu zalim. Nak, kita kena bayar api elektrik, dia free. Kita naik minyak kena bayar mahal pula, dia free. Nak, air dia free kita kena bayar. Rotek dia free kita kena bayar. Free sama. Belaka-laka free. Ha, itu alamat pemerintah yang zalim. Bila zalim, lagu mana cerita? Jadi duduk tepat dia, api neraka juga. Inna a'tadna lizalimina nara. Sesungguhnya lama dah kami telah siapkan tempat duduk untuk orang yang zalim. Ahatabihim suradikuha. Apinya tempat orang zalim ni atas bawah, depan belakang, kiri dan kanan. Kalau wahulu atas api, bawah api, kiri kanan ada. Tapi yang ni microwave tu. Faham tak? Dia panggil masuk keliling. Nah, sting tu. Ha, kat kita tengok, oh, kena sting, Datuk. Oh, kena sting. Nah. Dah zalim. Dah kita kena bayar, dia free. Kita kena bayar, dia free. Dia guna benda yang sama. Tak bayar-bayar, kita kena bayar. Nah, kalau kita lalu dulu, kita hijau, lalu jalan. Dia lalu dulu merah, dia boleh jalan. Situ zalim. Ha, bila zalim, jumpa dengan lawang dia. Lawang bagi orang zalim, api. Begitu. Tiap-tiap orang yang dilantik menjadi pemerintah akan dibangkitkan pada hari kiamat, Nabi kata, dalam keadaan tangannya terikat pada tengkoknya. Maka keadilannya kepada rakyatlah akan melepaskan ikatan tersebut. Mana bangkit pada masyarakat, terikat dulu tangan tengkok. Kalau adil, baru terlepas. Nak? Ha, dah, rapah tanah orang. Nak, anak dia kaya, kroni berbilion-bilion. Kita kau sesok. Nak, dia pergi kita bayar. Nah, anak dia, bini dia, nyatu dia, nak beranak dia senang lenang. Kita igat bulan jok. Mahal tak? Tak apa, jumpa lagi. Rasa susah lah kita. Cuma kita ni jenis gaduh. Nak tengoknya depan mata. Nak biar nyekun nyembang. Kita gaduh. Nak rasa gaduh. Hasiat dah. Inna a'tadna. A'tadna ni maknanya fi'il madhi. Kalimatun dallat ala maknan hadat. Kalimatun dallat ala hadasin madhah. Kenapa? Kalimah yang menunjukkan atas peristiwa yang telah pun berlaku. Maknanya telah siap dah. Nah, bukan maknanya bila kiamat lagi Tuhan baru akak tenda awak neraka. Nah, nak sak pula bagian unggung api dah. Siap dah. Barang siap. Nah, tapi kita memang nak tengok kau. Nak tengok je, gok boleh mati depan. Nah, Tuhan anda ada kita lagi. Nah, sabar je lah. Tiap-tiap orang awak zalim kepada kita, kita berdoa kepada Allah. Nabi kata dah, ala ittaqu da'watan mazlum. Jaga-jaga mu kena takut doa orang yang kena zalim. Nah, doa Tuhan akan perkenan. Doa orang yang zalim, Nabi kata, seperti anak panah yang dilepaskan pada waktu malam. Nah, kalau senapan bunyi, anak-anak tak bunyi. Anak panah orang tengok puting tang kita, kita duduk relax atas gerai. Orang pun panah siang hari, cuk tang kita seterik. Kita dengar gang, dialog. Bukan kita tunggu, kita duduk nengung. Orang pun panah. Tak jauh mana, dekat. Dalam lima kaki belakang, tarik. Lepum. Ha. Dengar elok je. Dah kalau malang, balik awal tu. Ha, tu maksudnya Nabi kata. Doa orang yang kena zalim seperti anak panah yang dilepaskan pada waktu malam. Maksudnya tepat. Kena, tak ada orang, tak ada halangan sedikit pun. Nah. Ha.
Sama imbang doa dah. Nah. Ha. Raja yang adil. Yang keduanya orang muda, besar ia di dalam hal beribadat akan Allah Taala. Allahu Rabbi, daripada kecil badan duduk ibadat. Ha, ni jaranglah tu. Kita ni tua dah baru ibadat dah. Ha. Mana berubah atas bawah baru nak kenal tangga surau. Nak. Ha. Masih kecil itu cari dunia lah kita. Nak. Ha, hak ni ni daripada muda. Daripada muda jenis dak main, dak lara, dak cari dunia pada ibadat. Nak. Orang muda yang membesar atas ibadat. Nak. Mana dia besar dalam masjid, dalam dengar, dalam mengaji, duduk main dengan ulama. So gitu. Nak. Ha, kita mujur Tuhan ubah atas sejik. Nak. Ha. Kalau cerita dulu nak kira guna. Pak lepas-lepas. Hai, banyak lagi tu. Timbang lagi. Nak. Dengar lama mana, Ji? Oh, dengar saya lama. Nak. Lama mana? Malaikat tanya. Lama. 8 tahun. Dah. Main patah? Main patah. Tak lama dia dalam 40 tahun. Main patah. Hok main godak. Capu pula kira mo. Nak. Main godak. Asri panggung. Tak, Allah Rabbi. Biarin main. Ni duduk daripada muda pak ketua dalam ibadat. Kita tua tu tak mari lagi surah badal. Tak mari lagi. Pak tua dia mana? Nak tengok juga, nak tengok. Nak tinggal juga bunga apai. Ah, orang timbau bunga apai. Nak tengok ulu poin. Nak tengok juga. Dah suluh dah ni, dua malam dah suluh ni. Spotlight tak kelangi tu. Ya, ya. Tengok kan? Nampak orang duduk di tiruk nampak. Nampak sungguh. Neh. Di ulu takir nampak ni. Sit lah nampak api malam-malam. Duduk lambai. Panggil ayah ping. Haa tak? Nak buat aguan ni. Mak mari, mak pipi tangan no. Anak pipi tangan mak. Hak tuk pulak ni dengan selendang-selendang. Bokok ni pergi juga ni. Kok cucu. Citra warna. Hak joget, hak menari, hak menyanyi, berlatih macam-macam weseng. Hak tukar tengok, muligah aku khabar belakangmu, mucui aku, aku ambil nombor telefonmu. Nak. Berarti 7-11 beli kondom. Ada kerja. Nak. Boleh awek dia balas depan kita. Dia kata strawberry, yang tu kata lemon. Kenapa? Suka? Tak ada nak cerita suka dah. Nak. Kondom. Kondom wajib dijual di serma permis 7-11. Faham tak? Play safe. Main selamat. Dia tulis itu. Nak. Betul tak? Dia ada ni kondom dia perasa. Perasa strawberry. Perasa lemon. Nampak? Apple. Nak. Makan jawa. Banyak berasa. Dah kalau budak puan siapa boleh sanggup depan orang ramai beli kondom. Tak ada benda. Tujuan dia dia beli kondom tu. Dia nak ubah seling. Kena uri balik ke adik dia. Buat tiup belong. Tak? Ada. Benar dah. Negara yang kena laknat. Nak negeri yang dapat laknat. Yang kena supoh pagi petang dulu kini selamanya. Selama tak berhenti majlis maksiat, selagi itulah malaikat doa celaka terganung, celaka terganung, bahan tanah derah terganung. Betul tak? Dah kita buat anu maksiat? Tiap-tiap maknanya dianjurkan majlis maksiat, maka berdoa malaikat. Nak, dengan kecelakaan. Betul tak? Tak kira di mana-mana Nabi kata. Dah kita anjur maksiat, celaka terganung. Nah. Lelih jadi celaka. Nak, dah tak ayah nikah? Mu kandung aku, kau khabak, mu mulikuk, mu letak aku. Macam-macam weseng. Nak, pagi tengok bekas orang tidur je, biar patah. Allah Rabbi. Berkembur. Nih. Hak kena takak, hak dah nak takak. Hak nak takak balik kita, macam-macam weseng. Nak. Ni orang muda yang habis umurnya dengan berbuat ibadat kepada Allah. Kita tak dah lah. Anak-anak kita apa pula?
Ketiganya dua laki-laki yang berkasih sayang keduanya pada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga boleh berteduh pada bayang aras, pada hari matahari sebatu atas kepala. Orang yang berkasih sayang kerana Allah. Mana sayang kita berkasih, berbaik, berkawan, bersahabat kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Bukan pada sebutan tapi pada hal dan kelakuan. Kalau sebut kerana Allah belaka. Nak? Berkasih sayang bukan kasih sayang dengan awek. Nak? Oh, kasih sangat ni tina ni. Tu yang kita peluk sama tu, takut ketipu di pokok guru. Tu yang kita peluk tu. Ni kasih sayang kerana Allah tak? Aidak. Kerana Pak Allah. Faham? Ha, tu lain kat tu. Nah, kerana Allah ni yang bukanlah kasih sayang yang menyalahi hukum syarak. Dalam Islam tak boleh nak kasih sayang dengan perempuan yang bukan mahram. Sebab tu dia haramkan kita anggap kakak akak itu sebagai mahram. Kita buat kakak akak tak haram. Ambil adik akak tak haram. Tapi kita anggap mereka sebagai mahram, muka itulah hukumnya haram. Akak-akak-akak ni tidak menjadikan mahram. Yang jadi mahram ni tiga perkara. Nasab keturunan, yang kedua musaharah, nikah kahwin. Yang ketiga rada'ah dengan sebab ngopek nyusu. Akak, adik akak, kakak akak, abang akak, maka tidak menjadi mahram. Tetap haram bersentuh, tak boleh bersunyian dengan kakak akak atau adik akak. Bila ni jadi bereh. Nak? Ha. Keluar sama dalam kereta. Siapa? Kakak akak. Dan ini adik akak. Ada apa? Oh, ingat ke siapa? Ingat ke boyfriend? Tak. Adik akak ai. Faham? Tak boleh. Kita buat adik akak tu begini. Kita anggap dia macam adik. Tapi bukan adik. Anggap pang saja. Iaitu dia itu muda daripada kita. Dan kita buat baik kepada dia. Buat baik, macam buat baik ke adik-adik kita. Nak, ada gitu gini kita wiatau rumah dia. Ha, tu baru adik akak. Nah, kalau rumah kita buat mana, buat makan sikit, buat kuih, rumah lain tak tahu. Rumah kawan-kawan lain, rumah adik akak tahu. Ha, tu baru betul adik akak. Nak, ni boleh tubik dah tak kenung. Nah, main adik akak, abang akak berat nanam. Dada berik beranak, baby akak. Baby akak tu. Nak, Allahu Rabbi. Kat gini jadi Singapura. Singapura dia ni habis. Budak-budak puak jadi makanan orang kapi. Kalau kita pergi di Singapura, kita naik di komplek-komplek ni tengok, turun tangga, naik tangga, piping. Budak-budak perempuan Melayu piping dengan Hindu, piping tangan, berpeluk-peluk, piping, peluk pinggang, pergi shopping dengan Cina, dengan Portugis, dengan orang putih, dengan Belanda, dengan Jerman, dengan Jepun, habis licin budak-budak puan. Nak jadi gitu. Tinggal sikit hok berjuru. Nak. Singapura dia ni. Satu hari pergi singgah. Tumpang tidur, diberi bilik we sewa. Maknanya kadar, maknanya Singapura ni dia kena kerja kuat kat rakyat dia. Walaupun maknanya pendapatan dia tu tinggi, tapi belanja dia besar kok. Nak, main parking je RM23,000 kena bayar setahun. $1,000. Nak. Jadi rumah flat, dia ada 2 bilik, 3 bilik. Jadi anak-anak dia, dia wish bilik, 2-3 bilik. Kalau anak ramai, sebilik lagi tu dia wish sewa ke orang. Nah, kita boleh sewa pula dalam rumah dia. Nak, boleh sewa pula. Ada gak buat lagu tu. Siang ngajar sekolah, malam jual sate. Jual sate bini. Cikgu siang khani, malam gohi teksi. Tak senang kau. Nah, jadi bila tidur dalam bilik, anak-anak, anak dara tidur luar kapal orang itu. Orang luar bulan bilik. Jadi bila time nak mandi, bila nak mandi, nah, jadi masuk dalam nak mandi, apa benda ni, bilik mandi, orang linum. Bila kita mandi, yang masuk dalam bilik mandi, mandilah. Lepas keluar pada bilik mandi, dia, bini dia pula nak mandi. Bini dia tu nak mandi, tak apalah, kita mandilah. Kita sudah mandi, kita masuk dalam bilik kita. Bila kita sudah masuk dalam bilik kita, kita tinggal buruh gigi. Dalam bilik mandi, kita nak pergi ambil. Kita pergi tengok tengah mandi bini. Dah utuk itu, lanyar ulat. Biasa. Rupanya ada jenis gitu. Jadi macam orang putih. Bila kita nak semayang, dia tunjuk sejadah. Dewi sejadah, dia tunjuk kiblat. Rupanya keluarga dia tak semayang. Daripada kecil, tak semayang.
Bukan kata semua, ramai keluarga yang tidak lagi mengerjakan solat. Nak telanjang biasa, tak ada masalah. Nak sebab tu kita tunjuk, tengok dalam internet pelajar-pelajar perempuan Malaysia nak yang masuk ke Universiti Singapura. Ni cerita betul ni. Nah, ada gambar ni, bukan sekeping dua, bukan sepoimpo. Nak pelajar Melayu mak bapak ni nak cari kelebihan, nak hebat atau belajar Universiti Singapura. Universiti Singapura ni pelajar baru ni dia ragging. Ragging dia pelik-pelik. Nak di antaranya yang tunjuk di situ, pelajar-pelajar baru perempuan kena berlari telanjang bulat. Kena lalu ikut dewang, pusing ikut dewang lalu tu. Banyak tempat ah. Penuh bakat dia ambil gambar belaka. Dan ditunjuk itu beberapa orang anak, orang-orang daripada Malaysia, perempuan berlari dalam keadaan telanjang bulat. Seronok pula, tak tepuk tangan pula ramai. Pelajar-pelajar sini tepuk tangan, laki puan, telanjang tu. Seronok berlari. Nah. Ha tu lah. Ada apa-apa. Punah jalan habis. Budak perempuan pasang tattoo. Ni atas kapuk, atas lapuk ni. Atas kopek ni, susu. Atas susu. Faham? Kapi tu kan awak. Bawah pada pusat. Pakai seluar neleh, nampak tattoo. Melayu. Orang kapi tu kan awak. Dan nak awak tu kan baru lewat kecelah seluar gitu. Kena buka seluar. Buka seluar baru lewat tattoo. Orang Melayu ada. Orang kapi tu kan awak. Orang tukang tadah tubuh orang Islam. Neh. Lini gitu tengok. Macam Singapura tu. Mulai mau kejong aku kejong. Saya kau tini pak jatang tu bik lah kacil. Nah, ada apa-apa. Geliak tini. Ada apa. Tu tak? Ha dah. Apa ke ulu-ulu tu? Nah, pak peranginan pun dah habis. Tengok ah, pak peranginan tu masuk larak, jangan duduk luar tu, masuk belakang-belakang ke. Nah. Noh dengan kondong dengan baju dalang dengan seluar dalang. Bukan saya orang putih, saya Melayu. Nah, punah habis dah. Punah jahanam habis. Jangan main. Puang bila-bila kita buka pakaian ibu bapa dia lorah pakaian. Ibu bapa lorah tu panggil pakaian tu. Ibu bapa tak suruh pakai satu aurat, mana ibu bapa benar pakai luar ketat, pakai skirt, pakai pelik-pelik gitu. Mana ibu bapa dia yang lorah pakaian. Dia kala ramai betul tak? Nabi kata dah abawa fa abawa hu yuhawidan au yunassirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang membiarkan anak jadi macam Yahudi, macam Kristian, macam Majusi. Ibu bapa. Nak. Tak usah kata orang muda-muda, kita orang tua-tua boh lain macam tengok. Nak. Neh. Ha. Jagu. Tengok awek. Pakai kalau seluar sebing gini ikut belakang, tubik punggung separuh. Rang ada rang tak? Ada rang tak? Ha? Ada? Ha, tu cikgu. Orang paling warak. Faham tak? Mus gema, balik awal tu. Hang. Orang paling warak kali. Rang, naik rang. Nah, tu tengok dah kalau kita duduk masuklah kereta cikgu. Dengan pakaian tak cali-cali ni, neleh sini dah. Nah, dengan baju ketat pula. Pusat nampak tubik perut sepepes yang ni pula. Seluruh neleh belakang ni, nampak lurah. Boleh muak lanah suti ke celah lurah. Faham tak? Cikgu berasa gua ni. Nak ajak pergi surah ke nak ajak pergi belakang airport? Jawab. Eh? Bahang situ je. Allah parah lagi. Kita ingat awak pergi airport. Bahasa tu. Ha. Kita tanya dia nak awak pergi surah ke nak awak pergi belakang airport. Dia kata buat situ je. Dah boleh tunggu lama. Nah, ini ceritanya. Nah, sebab tu Allah jadikan perempuan ini tubuh badannya aurat, kena ada hijab, kena tutup, kena jaga, kena molek. Nak tengok rosak ke tidak umat Islam, tengok kaum wanitanya. Tengok kaum wanita telanjang macam ni, garanti kita dalam keadaan rosak. Rasa nak cakap. Faham? Dalil kita ni masyarakat yang rosak, budak-budak perempuan lagu mana jadi? Faham? Ha, sebab dia rosak kerana kita biarkan dia rosak. Kalau kita anggap dia motosikal kita, tak rosak, kita akan pergi bakery selalu. Nah, motosikal kita bawa kau kata piston jatuh tanah. Skru pelik je langgar belakang. Kak. Tukar dulu. Nah, kalau kita buat gitulah masyarakat kepada budak-budak muda ni, selamat ah budak-budak muda. Rosak sikit bakery, rosak sikit bakery ni pakai dak layang tu.
Ketiganya, dua laki-laki yang berkasih sayang keduanya pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan malam ni. Baik, soalan yang pertama, di tempat awam, kaum wanita masa kini banyak yang tak tutup aurat. Keadaan ini mungkin akan menaikkan syahwat bagi setengah laki-laki kepada setengah wanita yang seksi. Apakah hukumnya seorang laki-laki berkenaan pulang ke rumah melepaskan nafsunya ke atas isterinya sendiri dan pada masa sama dia membayangkan yang dia sedang berjimak dengan wanita lain tadi? Ha, power ni. Cikgu atau tak ni? Baik. Hai. Power kat ni. Itu yang baru ni soalan. Dia kata keadaan sekarang wanita perempuan tak tutup aurat, mangsanya orang lelaki lah. Orang lelaki tengok kepala jadi pening. Hati jadi bergelora. Sebab Tuhan jadi kawan lelaki, dia berahi tengok puan, puan berahi tengok lelaki. Jadi kita pun tak jaga perintah, tak jaga hukum, akhirnya terbuka aurat. Orang lelaki pun tengok jadi syahwat. Dia pun balik ke rumah. Tu dah, dan dijimak isteri dia. Ini adalah amalan yang disuruh oleh agama. Nabi kata bila mungkin berjalan, tengah jalan, pasar, patah, tengok rupa comel, mu berasa jadi lain macam, tak usah ikutlah, nafsu saja. Mustak mutu balik terus menjimak isteri mu. Nampak? Jadi hak halal ada di rumah. Tapi bukan bila tengok balik start mutu lalu. Faham? Maknanya kalau boleh menjabatkan kamu jadi nak buat maksiat, jadi nak pergi kerja pula puang tu, jadi nak pelang nak buat maksiat, balik jimak isteri lah. Tapi kalau tengok biasa gitu, tak payah balik lah. Lama tak jadi kerja. Tak kaya kata ke mana balik sama. Tak boleh. Saya tengok orang mari beli air, saya tak jadi nak buku air. Balik jimak. Ustaz kata tu nak jimak. Lepas tu orang nak suruh buku nasi pula, tengok pula puang, balik jimak pula. Nyanyi dah bila nak siap kerja. Balik sama gini. Cuma masalah ni dia balik jimak isteri. Dia pergi bayang orang puang yang dia kenang tengok pasok ni. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Dah guna dosa? Dosa berzina? Dah. Tapi berdosa di sisi Allah. Perbuatan itu dikutuk, nampak, dicela di segi syarak. Jangan. Bila kita jimak isteri kita, jangan kita bayangkan isteri kita tu nak orang lain. Kerana kita bayang orang lain, jadi haram pula. Walaupun tak sampai macam dosa berzina, ulama' kata perbuatan kosak seperti itu tetap haram. Kita minum air arak, kita minum air zam-zam, niat air arak, haram juga. Walaupun tidak kena hudud. Tapi perbuatan kosak kita itu dicela syarak. Jimak isteri dia pergi bayang penyanyi terkenal. Siang isteri dia. Ni wala isteri dia bayang juga dia. Faham tak? Sama-sama bayang. Jangan buat lagu tu. Tapi kalau terbayang lain, terbayang. Dia tengah bersama isteri dia terbayang. Terbayang Siti Nurhaliza. Tu terbayang tu. Tak apa tu. Jangan buat kek-kek ingat lagu tu. Tok Imam tu. Baik. Apakah hukum seorang laki-laki muslim simpan janggut? Terdapat ramai laki muslim hari ini yang bermisai tapi mencukur janggut atau mencukur keduanya walaupun tidak terlibat dengan anggota uniform seperti polis dan askar. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh orang laki-laki mencukur janggut. Satu pendapat di kalangan ulama yang tidak masyhur saja yang mengatakan boleh cukur. Pendapat yang mengatakan boleh cukur janggut ini adalah dhaif. Jadi yang afdalnya sekali iaitulah menyimpan janggut dan membuang misai. Walau bagaimanapun harus kita menyimpan janggut dan menaruh misai. Cuma misai jangan sampai kena bibir. Bila kena bibir, ada ulama mengatakan tidak harus. Misai ni ujung jangan duduk atas bibir. Faham? Guting ke atas bibir. Dia ada panduan ni. Kalau setengah tu tutup terus misai. Tak nampak bibir. Budak-budak kata, mak apa orang tu mulut ni? Tak ada mulut. Gitu misal. Tak ada mulut. Tak nyanyi. Ada tidak ngaji. Kalau ngaji tak buat gitu. Nak akan nasi buka tu. Boleh buka kan? Namun tanya aku cerita. Jadi yang afdalnya kita simpan janggut lah. Dalam Al-Quran disebut bahawa setiap amalan akan dibalas walaupun sebesar zarah sama ada amalan baik atau buruk. Dalam keadaan yang lain pula, apa yang saya faham, jika timbang amalan baik lebih berat daripada amalan buruk, maka seorang itu akan dimasukkan terus ke syurga. Sedangkan amalan buruk tadi tidak dibalas langsung, apa komen? Dia kata dalam Quran kata, kalau kita buat dosa walaupun sebesar zarah, zarah ni semua yang sangat halus lah. Maknanya,
nak akan dibalas walaupun sebesar zarah. Kita betul sikit. Dalam ayat tu tak kata dibalas. Maknanya akan kita lihat. Famay ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Nampak? Bukan yujizat. Barang siapa yang melakukan amalan jahat walaupun haluh dengan amalan tu, yarah. Yarah ni maknanya kita akan dapat lihat hak jahat tu ditulis juga dalam buku. Itu maksudnya. Jadi apabila ditulis di dalam buku, kalau Allah tidak menghapuskan dosa itu, maka dosa itu yang sedikit pun akan dibalas juga. Baru kena. Jadi asal bukan makna balas lalu. Neh, kena lihat dulu. Sebelum lihat, malaikat tulis juga. Neh, mana tulis? Kemudian dia kata, faham pula bila kita ni berat timbangan kebajikan daripada amalan jahat. Timbang kanan kiri, neraca pada hari kiamat, mizan yang sangat adil. Amalan kita hak baik bubuh, naik tinggi gitu. Bubuh hak kaya hak dosa sikit. Jadi banyak hak baik pada hak dosa, maka tak masuk neraka. Dia kata tak balas terus hak ni, tidak dibalas. Nampak? Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Taala. Bukan makna bila kita banyak, kita ada 90, dosa kita ada 10, masuk neraka gak kau 10 dak. Yang masuk neraka sekejap ni apabila amalan jahat baik kita kurang sedikit daripada amalan jahat. Lebih se amalan jahat, maka balas. Kalau tak dapat syafaat, keampunan, balas hak se tu. Tapi kalau memang lebih daripada, berat daripada hak jahat, berat kebajikan, maka Nabi kata tak kena seksa, maka dibalas dengan nikmat syurga. Faham? Sebab kalau nak kira, tidak ada orang yang tidak ada dosa. Nah, kalau lagu tu lah, tiap-tiap dosa pasti Tuhan kena balas, semua orang melainkan Nabi dan Rasul je tak masuk neraka. Semua orang melakukan dosa tak? Yang tak buat dosa maksum, Rasul dan Nabi. Maknanya kalau kita buat baik pun, macam orang-orang lebah-lebah pun, Tok Guru ada tak dosa dia? Tapi tak banyak macam dosa kita. Tok Guru, ulama-ulama tu banyak pahala lagu mana pun kena masuk neraka lu sekejap. Tak lah lah, pasal pahala dia lebih lagi. Faham? Soalan seterusnya, seorang terima hadiah daripada kerajaan atau maklumat diberikan kepada kastam bagi membongkar penyelupan barang yang bercukai atau memberi laporan kepada income tax atas sebuah syarikat individu yang mengelak cukai pendapatan. Hadiah itu berupa wang sebanyak berapa peratus daripada barang yang dirampas atau nilai cukai pendapatan yang dapat dikutip balik. Apa hukum wang hadiah tersebut, halal ataupun tidak? Nak tahu halal ataupun tidak, maka tengok akan keadaan peniaga itu terlebih dulu. Siapa yang meniaga? Nak, dan siapakah individu yang dikenakan membayar cukai itu? Nak, kena pastikan. Kalau yang mengena, yang membayar, yang mengelokkan cukai itu mana orang kafir, maka orang kafir tidak ada khilaf di kalangan ulama, kena bayar cukai pada kerajaan. Orang Islam tak boleh, kerana orang Islam dikenakan zakat. Nak, zakat dah. Jadi kalau nak kenakan atas orang Islam, maka jadi wang upah hadiah tersebut adalah haram. Dah. Soalan seterusnya, saya menjual sebidang tanah, hasil jualan saya bina rumah kediaman. Apakah dikenakan zakat duit itu? Kalau kena zakat, berapakah qadarnya? Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita beli, kita jual tanah, lepas tu kita bina rumah kediaman, tak kena zakat. Nah, zakat ni zakat perniagaan. Kita niaga rumah, niaga tanah, baru kena. Tapi kalau kita jual tanah, beli rumah, tak kena zakat. Yang kena zakat tu mazhab lain. Nah, hak daripada mazhab lain lah, dia ambil masuk ke dalam jabat-jabat ni untuk kenakan kepada kita. Walaupun mazhab lain pasal memberikan pulangan yang besar kepada orang yang mengutip, bukan daripada mazhab Syafi'i. Kita ada tanah, kita tak niaga tanah, tak niaga rumah, kita jual tanah nak beli rumah, maka tak kena zakat. Dah? Soalan seterusnya, apakah keldai boleh dimakan? Keldai itu boleh kita makan tak? Wah, hari keldai ada keldai sini? Keldai tak ada nak makan pun ni. Tak ada keldai Malaysia. Nah, nak tanya ni mungkin orang Afrika. Nah, tak apalah, dia nak tanya sekadar maklum. Tak, tak ada masalah. Baik, keldai ada dua jenis. Nampak? Keldai hutan dan keldai bandar. Nampak? Keldai hutan, keldai bandar. Himar tu lah. Nah, keldai tu. Keldai bandar, keldai orang wak naik, wak akak barang. Nabi naik, Nabi buat kat barang zaman sahabat. Lain ni orang guna lagi di Afrika, di tanah Arab. Banyak lagi keldai. Kalau pergi di Iran, pergi di Iraq, pergi di Jordan, belah-belah kapung dia guna keldai lagi. Di Turki, belah-belah kapung memang guna keldai ni. Jalan diri. Keldai yang bawa barang tu, keldai yang diharamkan kita makan. Keldai yang boleh makan halal semelih keldai hutang. Yang tunjuk dalam rancangan
animal planet. Nah, telinga dia tak panjang macam hak bawa barang ni. Telinga dia pendek sikit. Eh, dan dia liar. Nah, hak tu rupanya dia spesies keledai juga tapi dipanggil keledai liar. Keledai tu boleh makan. Dagingnya molek. Keledai hutan diharamkan. Neh oleh Nabi sallallahu alaihi keledai bandar diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neh keledai hak bawa barang tu. Keledai hutan tu tak boleh bawa barang. Kalau bawa barang atas belakang tak balik sekepeng. Tembok lagi tu dengan barang-barang. Macam kuda belang kau. Nah, aku dia bilang ni orang tak naik. Nah, kalau naik memang gelepor sekali. Ni tak ambuh kan naik, cerdik. Neh. Kuda kau naik tu kuda bodoh. Naik aja kau tak marah. Neh. Ha. Berapakah kadar zakat perniagaan? Eh? Berapa kadar zakat perniagaan? Dia berniaga kadar mana? Kadar wang simpanan itulah. Neh, nak zakat perniagaan itu kadar pula wang simpanan. Kadarnya adalah 2.5%. Ha, 1025 ringgit. Ha, 1025 ringgit. Apa kau sekiranya tukang besi dengan sengaja tukar besi? Ada pula set tukar besi ni. Ia dihantarkan untuk ditepa menjadi pisau sesuka hati tukang tersebut. Kalau haram, boleh tak ustaz tolong bahan parok sikit pasal ada tukang buat kerja lagu tu agar dia dapat ubah sikapnya. Adakah insan, adakah ada insan pernah tegur tapi dia jawab asalkan tajam jadilah, bagi lain banyak boleh ganti, besi lain banyak boleh ganti. Adakah tukang besi ni tergolong dalam golongan solatnya tidak diterima oleh Allah? Baik, masalahnya kalau benda tu barang yang sama saja nak, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Benda yang sama, umpama benda yang sama, memang benda yang sama, katakan benda yang sama, katakan spring. Spring itu benda yang sama, sama-sama baru. Bukan hak buruk dengan hak baru. Ha, spring itu hak protong belaka. Sama saiz, sama betul. Maka kata setengah ulama, setengah kata boleh tukar. Setengah ulama kata boleh tukar. Rasa tidak lari maksud dia. Tapi kalau ada benda yang tidak sama, tidak boleh tukar. Walaupun breng-breng sama, tapi hak ni buruk, hak ni dia baru. Tak? Ha, dia lain-lain lah. Kekuatan si tu lah. Ha, spring mampu dengan spring baru lain. Neh, tak boleh tukar. Neh, ha, ukurnya tak boleh tukar. Dia kena nilai itu sama baru berlaku khilaf. Tengah lama kata haram tukar juga macam duit. Nak duit orang, kita pegang duit orang RM5, kita tak boleh wi kepada, kita tak boleh beli, kita ganti RM5 yang lain tak boleh. Kena duit orang tu juga. Nombor siri gitu juga. Nak, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata boleh tukar kerana nilainya sama. Kena asal elak dakwi tukar ni mendatangkan kerugian. Ni bila tukar tak mendatang kerugian kepada pemilik asal. Jadi dibenarkan dalam Islam. Jadi gitu. Dah. Ha. Saya main penjelasan tentang sebutan, saya ingin penjelasan tentang sebutan hadari. Perkataan itu mewakili huruf benda ni. Huruf ha atau ba. Ha ke benda ni? Ha, dal atau ba. Ha. Kalau dikira disebut menggunakan dal, apa akan jadi dengan makna kataan hadari itu? Adakah makna akan berubah berbanding dengan dia menyebut huruf ya? Baik, dia kata hadari. Nah, hadari ke hadari? Nampak? Kalau dal hadari, kalau dal hadari. Nah, jawabnya asalnya hadrun. Nah, iaitu ha, ba dan ra. Nampak? Jadi hadariyun maknanya kebandaran atau kekotaan. Badawiyun keuluan. Faham tak? Dia gitu. Nah, jadi nak kata hadari ke hadari, kalau lidah Melayu ni sebut hadari, hukumnya hadari itulah. Yang tak boleh tukarnya, tak boleh kita ikut mengikut pelat kampung, iaitulah bacaan Al-Quran, tak boleh. Nah, kalau peteha tak boleh ikut logat kita. Nah, tapi kalau bahasa Arab boleh. Nah, macam munafiq ada qaf belakang. Nah, kita terkena munafik yang boleh. Nah, Tok Guru ni Ali berkata hak bahasa munafik gitu lah. Patut Tok Guru ni kata hak bahasa munafiq gitu. Jadi rohok lah nak mengajar. Nah, ada orang ni marah, doktor tu kata tu. Munafik dia qaf kan belakang ustaz. Betul dah dalam bacaan Quran tak boleh lah. Napa innal munafiq. Tak boleh kata gitu. Nah, ni faham baik kita guna untuk lugah. Eh? Tapi hadari ke haram lah, tak ada dah. Nak Selangor pun haram, Perak pun haram. Nak
Teranu pun kohor-kohor dak, dak, dak cakap ni tau. Ada tau. Neh. Ha. Kejap ya agama tu. Mana Nabi apa malam Jumaat? Saya baca surah Yasin. Ha, Yasin, Yasin ingat benda ni. Beramai-ramai di masjid dengan saya balik ke rumah baca surah Al-Kahfi. Ha, ni cari balas belaka ni. Neh. Ha, mana lebih afdal? Baca ramai-ramai surah Yasin di, di masjid atau baca surah Al-Kahfi di surah di rumah. Baik. Kalau di segi bacaan beramai-ramai itu afdal lah beramai-ramai di masjid. Kan di masjid itu boleh niat iktikaf, kemudian ada ta'aruf kena mengenal, kemudian turun rahmat bila kita berkumpul membaca ayat-ayat Allah. Dalam ayat dalam hadis itu tak kata ayat-ayat mana. Tapi kalau nak nisbah kepada fadilat malamnya, baca surah Al-Kahfi lebih afdal. Nah, jadi dalam soal ini ada ulama yang mengatakan bila kita buat satu perkara itu sesuai dengan tuntutan sunnah, itulah paling afdal. Jadi kalau ikut kau pendapat ini, baca seorang diri di rumah surah Al-Kahfi malam Jumaat lebih afdal daripada malam ramai-ramai membaca surah apa benda ni, surah Yasin beramai-ramai di masjid. Sebab baca ramai-ramai di masjid, sebab surah Yasin tidak datang nas pada malam Jumaat. Nah, cuma datang nas bacalah Yasin. Maknanya kok mandang malam dia pun. Jadi malam Jumaat boleh, malam Sabtu boleh, malam Khamis pun boleh juga. Neh, ada pun baca surah Al-Kahfi malam lain tak ada nah. Malam Jumaat saja. Neh, jadi pendapat yang kedua mengatakan ditilik kepada tempat itu iaitu masjid, afdalah bagi golongan yang kedua, kerana walaupun mereka membaca surah Yasin, tidaklah mereka tetapkan mesti malam Jumaat. Tapi bila mereka baca malam Jumaat, nah, dalam keadaan beramai-ramai sambil niat iktikaf, maka lebih banyak lagi pahalanya. Jadi dua-dua pendapat ni betul belaka. Neh, orang nak baca Yasin pun boleh, nak baca maknanya surah Al-Kahfi pun boleh. Cuma kalau sama-sama baca di masjid, maka baca surah Al-Kahfi lebih afdal pada malam Jumaat, dan surah Yasin baca pada malam-malam yang lain. Nak-nak juga Yasin, baca lepas Al-Kahfi tak ada masalah. Kerana Al-Kahfi setengah jam, Yasin 10 minit atau 15 minit. Setengah jam 30 minit capuk. 45 minit, rehat 5 minit orang baisir selalu. Nah, dua-dua boleh baca. Soalan seterusnya, burung beri salam. Ha, burung beri salam. Apakah wajib kita menjawab salam itu? Atau loceng? Apabila tekan ia akan berbunyi, Assalamualaikum. Apakah kita wajib menjawab salam itu? Orang yang ada dalam tandas atau tengah semayang, tiba-tiba ada orang beri salam, wajibkah dia mengkodarkan salam itu selepas dia selesai melakukan perkara di atas? Baik. Soalan yang pertama, burung beri salam. Neh, kena jawab salam tak? Nampak? Burung ni, ada burung yang bercakap kerana dia tu tak faham apa yang dia bercakap, tuang dia ajar dia. Macam burung malekubang, burung tiung. Ha, ni burung beri salam. Nak? Neh, orang beli burung malekubang, burung tiung mahal. Nak? Ha, kalau kita ajar dia, satu kalimah dia boleh ikut. Nak, waktu kalau orang Islam beli, beri salam. Assalamualaikum. Kita duduk itah, pahana je kekek. Ha, dia mari. Ada mari. Nah. Nah. Rupanya burung. Nah, rupanya burung. Tak wajib jawab salam. Kerana wajib jawab ini salam yang dikhosatkan dia kepada kita. Nah, malaikat burung itu memang dia tu khosat beri salam kepada kita. Nah, barulah jadi wajib kita beri salam, kata setengah ulama. Umpama dia beri salam, Assalamualaikum, kita tak jawab. Burung pula, burung tu pula kata, mana tak jawab? Ha, baru dia tahu, ha, salam kita. Nah, ha. Tapi lain ni burung bercakap banyak. Burung bercakap bukan kerana orang ajuk, tapi nak membuktikan kebesaran dan kebenaran Allah SWT. Nah, ha. Malam saya tengok hak terbaru lah, burung berkata Allah. Neh, 7 kali burung singgah di atas atap rumah, orang ambil dengan gambar, dengan video. Neh, ha, dia sebut Allah, Allah 7 kali. Neh, ha, boleh tengok dalam internet, pergi YouTube. Nampak? Ha, burung cakap bird say Allah, Allah 7 times. Burung menyebut nama Allah, Allah 7 kali. Neh, ha, lepas-lepas tu singa, singa ngau nama Allah. Nah, sekali nama lain sebut, au, mani Allah bunyi. Kejut orang. Faham? Boleh tengok ni gambar betul. Neh, ada beratus-ratus bukti kebesaran sekarang. Dak macam-macam. Neh. Ah.